Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai IT Tik. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada informasi terbaru nih yang kita lansir dari akun Instagramnya para sahabat dari Ayu Ting Ting. Tapi sebelum itu, kita akan melihat dulu status terbaru dari Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, rindu tanah sucimu. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya Allah, amin. Semoga kita semua bisa beribadah kembali di tanah sucimu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Izinkan kami agar bisa beribadah kembali di tanah sucimu, ya Allah. Sehatkan kembali bumi ini, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dari unggahan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari Muhammad Akbar. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ayu Ting Ting, Reza Carlos. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemudian dari Rudi Kaila. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Rudi Kaila atas doanya. Reza Carlos juga terima kasih atas doanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan juga dari Nur Azza. Amin, ya Allah, sehat selalu Ayu sekeluarga, mohon maaf lahir batin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayu, selagi bisa komen, was-wasin ah komen. Kalian lapor Pak, jangan diulang-ulang dong. Amin. Terima kasih Lia Oktaviani. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat, karena Ayu Ting Ting lagi buka kolom komentarnya nih. Dan dari Mulia Susanti, ya Allah, bawa aku ke Ka'bahmu. Amin, amin, ya Allah. Dari Bila 1209. Terima kasih para sahabat dan Ayu Ting Ting yang telah mendoakan negeri Indonesia ini. Semoga pandemi COVID segera berlalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan berita selanjutnya, di sini ada beberapa foto Ayu Ting Ting nih bersama Robby Purba yang menjadi viral dan juga lagi heboh nih. Dari Ella Zahra 12 terlove, pokoknya Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba. Ayu 160 cm, Robby 186 cm. Abang suka yang mungil, Ayu suka yang tinggi. Semoga jodoh, amin ya Rabbal Alamin. Dari Shira 32, ngarep aja apa ngarep banget. Kemudian juga dari Melia Fitri, mau kemana sih gandengan mulu? Wah wah wah, salpok tuh sama tangannya yang selalu gandengan Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba. Kemudian juga dari Supia Tipon, mau nyebrang ya Ayu Ting Ting sama Bang Robby Purba? Asik deh, cepet halalin, udah cocok. Kemudian juga dari Melia Fitri, mau ke pelaminan. Ada-ada aja ya para sahabat semua nih, suka banget kalau jodoh-jodohin Ayu Ting Ting nih sama Bang Robby yang memang ganteng banget dan tinggi nih. Kemudian juga dari Heavy Gallery 25, dapat kiriman DM, soalnya yang DM tahu gue juga jarang banget buka-buka story orang. Sudah ini aja, daripada jauh-jauh nyari, ujung-ujungnya dapet tetangga juga akhirnya. Besok Idul Kurban, jangan pada kurban perasaan lagi, maaf lahir batin semua. Robby Purba, Ayu Ting Ting. Dan dari Yeni Murianti, gak apa-apa tingginya kurang, yang penting cantik, rezekinya lancar dan pinter cari uang. Ayu Ting Ting, Robby Purba, semangat syutingnya. Dari Eka Sri Juliana, hanya sebatas sahabat dan satu manajemen. Kemudian juga dari Bila 1209, gak tinggi gak apa-apa, yang penting pinter, rezekinya lancar dan wanita hebat kamu Ayu. Dia assalamualaikum omo-omo, semoga berjodoh. Terima kasih doanya dia. Kemudian juga dari Patroli, Ayu Ting Ting, amin, semangat terus teh Ayu Ting Ting. Wah wah, para sahabat dia
bisa saja ya, karena di sini Ayu Ting-Ting sedang syuting Lapor Pak nih bersama Robby Purba. Saya nggak sabar ya pengen lihat nih kolaborasi antara Ayu Ting-Ting dan juga Robby Purba, pastinya bikin baper semuanya deh ya. Wah wah wah, takdiran masih aja nih gandengan tangan dan juga syuting sehat selalu untuk Ayu, semoga rezekinya semakin lancar. Dari Kurnia Astuti, Allah seneng banget, semoga selalu berganding tangan sampai ke pelaminan, amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Kurnia Astuti, Allah seneng banget, semoga selalu bergandengan tangan sampai ke pelaminan juga, amin ya robbal alamin. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting-Ting dan juga Robby Purba, karena di sini Ayu Ting-Ting menuliskan caption dia yang tinggi dan aku yang kurang, LOL Robby Purba. Walaupun kurang tinggi nggak apa-apa, yang penting cantik, rajin dan pintar cari uang, bahkan baik serta sayang keluarga. Sehat selalu untuk kesayangan Ayu Ting-Ting, semoga selalu dilancarkan semuanya dan selamat Hari Raya Idul Kurban. Dan di sini Mom Aiting menuliskan mohon maaf lahir dan batin di hari Arafah ini, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting-Ting dan beberapa statusnya yang terbaru yang lagi diperbincangkan nih oleh para sahabat dan didoakan semoga berjodoh. Dan kita semua doakan semoga Ayu sehat selalu dan diberikan kebahagiaan dan segera mendapatkan pendamping yang baik, yang soleh dan sayang terhadap keluarga tercinta. Oke sahabat, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting-Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.